Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia olahraga. Berikut ini update terbaru BRI Liga 1 Indonesia pekan ke-26 pada hari ini Sabtu 19 Februari 2022 beserta klasemen, top skor, top assist dan jadwal selanjutnya. Inilah sepertandingan malam hari ini. Persiraja Banda Aceh kalah 0-1 atas Persebaya Surabaya. Gol diciptakan oleh Bruno pada menit ke-61. Inilah daftar sementara klasemen BRI Liga 1 Indonesia hingga hari ini. Di peringkat teratas ada Arema FC dengan 55 poin. Di peringkat kedua ada Bali United dengan 51 poin. Sedangkan Persebaya Surabaya ada di peringkat kelima dengan 48 poin. Tiga tim degradasi, di peringkat ke-16 ada Persipura Jayapura dengan 22 poin, di peringkat ke-17 ada Persela Lamongan dengan 19 poin, di peringkat ke-18 ada Persiraja dengan 12 poin. Inilah daftar sementara top skor Liga 1 Indonesia 2022. Di peringkat teratas ada Ilijas Pasojevic dari Bali United dengan 18 gol. Inilah daftar sementara top assist Liga 1 Indonesia 2022. Di peringkat teratas ada Teisei Marukawa dari Persebaya Surabaya dengan 9 asis. Saksikan juga pertandingan lainnya pada hari ini, Sabtu 19 Februari 2022, PSM Makassar versus Persita Tangerang jam 20.15. Pertandingan lainnya Persija Jakarta versus Persik Kediri jam 20.45. Jadwal selanjutnya pada Minggu 20 Februari 2022. PSS Sleman versus Borneo FC jam 15.15. Pertandingan lainnya Bayangkara Solo versus Tira Persikabo jam 18.15. Inilah jadwal pertandingan selanjutnya pada Minggu 20 Februari 2022. PSIS Semarang versus Bali United jam 20.45. Inilah sepertandingan sebelumnya pada hari Jumat 18 Februari 2022. Persela Lamongan kalah 2-4 atas Barito Putra. Persipura Jayapura kalah 0-3 atas Persib Bandung. Hasil pertandingan lainnya pada hari Jumat 18 Februari 2022. Arema FC menang 1-0 atas Madura United. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.